yang dijalankan oleh kerajaan negeri. Dan ini 7 hari bulan Februari pendaftaran akan dibuka. Mula untuk dua projek, iaitu satu di SP Celayar dan satu lagi di Batu Kawan, yang melibatkan saya rasa lebih 12,000 unit di Batu Kawan dan di SP Celayar ialah 1,300 unit macam. Rumah mampu milik dalam pelbagai harga. Tiga tempat akan dibuka pendaftaran, satu di Komtar, dua di PDC, tiga di MPSP. Supaya kita dapat ada satu tempat untuk bukan sahaja dekat kawasan pulau tetapi juga di kawasan seberang. Dan syarat-syarat saya rasa kita akan berikan pada hari Khamis. So, yang penting ialah kita nak beritahu kepada itu semua yang berminat daftar bahawa ini akan dimulakan pada 7 hari bulan Februari dan akan juga dibuka semasa cuti Tahun Baru Cina. Waktu itu kita akan tetapkan pada hari tersebut. Tapi saya, ini yang saya cakap, kita harap boleh bagi partisi supaya orang boleh tahu. Dan itu kita akan buat hari ini, iaitu minggu depan, pada 7 hari bulan Februari, pendaftaran oleh semua anak negeri Pulau Pinang. Ini saya rasa prosedur yang kita akan umumkan selepas ini lah. Kerana kita ada masih ada satu minggu lebih. So I think we want to build it up. Nah, kita nak build it up supaya rakyat tahu bahawa kita nak buka pendaftaran baru. So seperti yang saya cakap, kita ada pelbagai program. Yang dua yang utama ialah satu, kita lepas ni kita akan buka pendaftaran untuk tapak-tapak lain. Tapi kita mula dengan satu di kawasan pulau dan satu di kawasan seberang. Tentu di kawasan pulau kerana dia kurang sikit, so itu bukan begitu mudah kalau berbanding dekat kawasan seberang. Harap itu mereka yang ikut itu bilangan yang ada, kalau duduk dekat seberang saya rasa peluang lebih tinggi kalau minta dekat Batu Kawan. Yang mereka duduk dekat pulau, tentulah untuk kawasan pulau lah. Itu dari segi geografi lah, lokasi. Pendaftaran terbuka akan dijalankan di tiga tempat: Komtar, bangunan PDC dan ibu pejabat MPSP di Bandar Perdah. Dan ini pun termasuk cuti Tahun Baru Cina untuk memudahkan itu apni itu rakyat anak negeri Pulau Pinang. Dan dari segi tanda terbuka untuk jalan SP Celayar, sudah ada 17 syarikat yang menunjuk minat, 17 syarikat. So dan dia masih belum luput lagi sampai 18 Februari. Tetapi dalam masa setengah bulan, tak sampai setengah bulan, sudah ada 17 syarikat. Dan saya rasa ini menunjukkan minat dan kita percaya kalau kita melihat yang paling baik, ini dapat dijalankan dengan masa yang pendek sekali lah. So 72,500 ke 220,000, bermakna ada pun ada harga di antara 72,500 kepada 220,000 ringgit. So ada rumah-rumah yang di antara dua-dua harga ini lah. So itu semua itu pemohon boleh buat pilihan masing-masing. 220,000, 220,000. Dan memandangkan projek ini kita akan lancarkan tahun ini pertengahan dan juga satu bandar baru yang serba lengkap di bandar baru di Batu Kawan. Ia juga sekarang kita telah giat